Babak pertama mulai dimulai. Aga Jaya Bintang Utara. Untuk kesempatan sore hari ini, pertandingan antara tim Aji Jaya juga melawan tim Aga Jaya Bintang Utara. Grandong yang akan servan. Oh, dua untuk tim HK Jaya Bintang Utara. Dilakukan oleh Mas Aji dengan nomor 9. Oh, tidak mampu diterima oleh Mas Grando dengan nomor punggung 12. Sehingga poin kali ini beralih kepada tim Aji CS dengan skor gagal para penonton tercinta. Sampai dengan Mas Ajis tidak mampu melampaui dari net yang menjadi pembatas. Wow, luar biasa Mas Tio, smash kerasnya akhirnya tidak mampu dibendung oleh tim AJCS sehingga bola harus berpindah tangan kepada tim HK Jaya Bintang Utara. Dengan nomor punggung 7 dari tim HK Jaya Bintang Utara, Mas Lanang tidak mampu melakukan servan. Dan kali ini bola harus berpindah lagi pada tim AJCS. Baik, kali ini bola dipegang dari tim HK Jaya Bintang Utara. Ternyata masih ada misinformasi yang dilakukan oleh tim HK Jaya Bintang Utara sehingga umpan terbaik dari nomor 1 Mas Sidik tidak mampu dieksekusi baik dari tim HK Jaya. Baik, kali ini skor sementara untuk kedua tim sama yaitu 7-7. Ternyata nomor punggung 11 dari Mas David dari tim AJCS tidak mampu mencapai bola sehingga bola harus masuk ke lapangan. Nomor punggung 2 dari tim HK Jaya Bintang Utara, Mas Tio, gagal melakukan servan sehingga bola harus kembali berpindah tangan kepada tim AJCS. Kali ini bola dipegang oleh Mas Iskandar dengan nomor punggung 3. Wow, luar biasa smash dari Mas Tio, sangat tajam dan keras. Oh, Lanang. Ah, turun kenal soalnya. Oh, luar biasa dari Mas Ajis nomor punggung 9 melakukan smash sehingga bola masuk ke lapangan. Dan ini nomor punggung 12 dari tim AJCS. Tangan menyentuh net sehingga bola harus kembali berpindah tangan kepada tim HK Jaya Bintang Utara. Nomor punggung 11 ada Mas Ilmi. Poin kembali untuk tim HK Jaya Bintang Utara. Ternyata masih mampu dikembalikan dari pertahanan dari tim HK Jaya Bintang Utara sehingga poin masih diperoleh dari tim HK Jaya Bintang Utara. Kali ini nomor punggung 9 Mas Ilmi kembali melakukan servan.
Nomor 11 dari tim Ajis ada Mas David. Semua saja untuk 3 bola keluar lapangan dan tidak menjadi poin untuk tim Ajis. Bola masih dipegang dari tim HK Jaya Bintang Utara dengan nomor 9 Mas Ilmi. Oh, ternyata gagal. Para penonton tercinta melakukan servan dari Mas Ilmi sehingga bola tidak melampaui net sebagai pembatas. Kali ini dari tim Ajis S nomor punggung 8 ada Mas Imam. Oh, luar biasa. Nomor 12 Mas Grado melakukan smash sehingga bola kembali berpindah tangan kepada tim HK Jaya Bintang Utara. Luar biasa. Nomor punggung 2 Mas Tova melakukan smash kecil namun berhasil mampu memindahkan bola kepada tim Ajis S. Para penonton semuanya beri tepuk tangan yang meriah. Nomor 2 Mas Tio berhasil memindahkan bola ke tim HK Jaya Bintang Utara dengan smash tajam yang dilakukannya. Nomor 7 Mas Narang. Bola masih kembali dan kali ini 11 Mas David berhasil melakukan smash yang bagus sehingga bola harus kembali kepada tim Ajis. Skor sementara tim Ajis 12 poin, kemudian tim dari HK Jaya Bintang Utara 15 poin. Bola kembali berpindah tangan kepada tim HK Jaya Bintang Utara. Nomor punggung 6 kali ini ada Mas Anggi. Oh, ternyata tangannya menyentuh net sehingga poin kali ini berpindah tangan kepada tim Ajis S. Bola berpindah tangan kepada tim Ajis S. Semuanya sangat keras dilakukan oleh tim dari HK Jaya Bintang Utara. Iya, sekali lagi Mas Nanang melakukan smash tajam luar biasa nomor punggung 7 sehingga bola berpindah kepada tim HK Jaya Bintang Utara. Kali ini ada nomor 1 Mas Sidik melakukan servon. Dari tim bagus oleh Mas Ajis. Ternyata akal yang bagus, strategi yang bagus dari Mas Ajis sehingga bola kembali berpindah tangan kepada tim Ajis S. Nomor 11 ada Mas Ditut. Wah, Mas Narang melakukan smash yang sangat keras namun sayang sekali saudara-saudara mampu dibendung oleh tim Ajis S sehingga bola dan poin masih dipegang oleh tim Ajis S. Mas Gerandong dari tim HK Jaya tidak mampu mengeksekusi bola yang bagus. Oke, sementara yang terbaik dari kedua tim, Anda bisa puas menikmati pertandingan bola voli yang terbaik dan sementara. Luar biasa, nomor 9 Mas Ilmi semuanya tajam dan keras mampu masuk ke dalam lapangan. Kali ini bola berpindah tangan kepada tim HK Jaya Bintang Utara. Nomor 9 Mas Ilmi bangun servan. Nomor 8 dari tim Ajis S Mas Imam mampu memasukkan bola dan tidak bisa dibendung dari tim HK Jaya Bintang Utara. Nomor 8 Mas Ilmi Mas Imam dari tim Ajis S. Luar biasa. Nomor 7
Karawang kembali melakukan sebas yang cukup keras sehingga tidak mampu dibendung dari tim Ajis dan bola kembali berpindah kepada tim Maga Jaya Bintang Utara. Iya, sebas panjang yang dilakukan dari tim Ajis nomor 11 Mas David ternyata mampu memindahkan bola kepada tim Ajis. Kali ini nomor 9 Mas Ajis melakukan sebas. Diterima Mas Grando. Wah, nomor penggunaan dari tim Maga Jaya Bintang Utara Mas Algi. Semes yang cukup keras dan mampu masuk ke dalam lapangan sehingga poin kembali kepada tim Maga Jaya. Nomor 7 Mas Nanang. Ternyata umpan bagus tidak mampu dieksekusi oleh Mas David dari tim AJCS sehingga bola kembali kepada tim AJCS. Masih dibuka oleh tim Haka Jaya Bintang Utara. Misinformasi. Luar biasa. Semes dari Mas Ikan dengan nomor punggung 3 dari tim AJCS ternyata masih berada dalam lapangan sehingga bola berpindah kepada tim AJCS. Wow, ternyata tidak mampu dijangkau bola yang terjatuh kepada tim AJCS sehingga poin berpindah lagi, bola berpindah lagi kepada tim Haka Jaya Bintang Utara. Wow, luar biasa Mas Ika dengan smash yang cukup tajam sehingga bola berhasil masuk ke dalam lapangan dari tim lawan. Menit-menit terakhir para penonton tercinta, skor sementara 2-1, 2-3, 2-4, 2-1. Berapa kata antara kedua tim yang bertanding pada sore hari ini? Dari terangkatnya kedua tim yang bertanding. Matio telah gagal makan serban sehingga bola harus kembali kepada tim AJCS. Kali ini ada nomor punggung 3 Mas Ika. Wah, luar biasa. Ternyata net ya. Oke.